Halo, Sugeng Isyang, selamat pagi, terus kumbatik. Nah, nih, kita baru habis aktivitas weekend. Ini tadi saya ada, tadi pagi saya buka komen. Itu dari teman kita, itu bertanya teman-teman. Apa perbedaan pewarnaan Remasol dengan Frozen? Sebenarnya Remasol sama Frozen itu sama-sama pewarna batik sintetis yang bersifat reaktif teman-teman. Tapi ada perbedaan di kualitas warna. Kalau untuk perlakuan, cara fiksasi itu sama teman-teman. Tapi di kualitas warnanya itu sangat beda jauh teman-teman. Kalau Remasol reaktif itu pewarnanya lebih kuat daripada Frozen. Frozen itu ibarat 1 tahun, 2 tahun itu udah kusam. Tapi kalau Remasol itu bisa bertahun-tahun, ya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun masih oke. Tapi juga tergantung dengan cara perawatannya ya teman-teman. Tapi yang jelas untuk sistem pewarnaannya itu sama, karakternya juga sama, cuman di tingkat kualitasnya yang sangat berbeda. Jadi kalau kalian tanya apa perbedaan warna Frozen dengan warna Remasol, itu cuma di kualitas warnanya. Karena kita di sini tidak menggunakan warna Frozen. Kita khusus warna Remasol teman-teman. Jadi jangan eksperimen sama-sama warna reaktif, tapi kalian tidak tahu nanti kalian pengen beli Remasol terus nanti dikasih Frozen, itu jangan mau teman-teman. Soalnya kadang ada yang toko warna atau bumbu obat batik itu yang sama-sama warna reaktif terus dikasihnya Frozen, itu kalian sangat merugi gitu teman-teman. Dan untuk bikin warna yang jelek-jelek itu kadang Frozen itu ya itu nggak awet teman-teman, cuma ya karakternya kualitasnya jelek gitu. Jadi untuk pewarnaan Frozen itu kalau bisa dihindari teman-teman. Tapi kalau kalian butuh budget yang minim, ya silahkan pakai Frozen nggak masalah. Tapi ya itu kualitasnya akan lebih rendah. Oke, mungkin penjelasan warna Frozen cukup sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian di rumah. Tetap semangat, semangat pagi, semangat Indonesia, semangat berkarya.